Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan pada hari terakhir pendaftaran menerima pendaftaran pasangan calon John Tabo dan Ones Pahabol. Dengan demikian, ada dua pasangan bakal Cagub dan Cawagub di Pilkada Papua Pegunungan. Pasangan Jones telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan. Komisioner Divisi Teknis KPU Papua Pegunungan Melkianus Kambu bilang ada dua bapaslon yang telah mendaftar, yakni pasangan Bevanatan dan pasangan John Tabo Ones Pahabol. Terima, kami sudah memberikan tanda terima dan juga surat keterangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan besok dan selanjutnya sampai pada tanggal 2 September 2024. Jadi sudah ada dua calon, yaitu Pak Beva Jigi Balon, SMSI, dan juga Pak Nathan Pahabol, SPD. Sudah kemarin calon gubernur dan wakil gubernur kemarin sudah mendaftar, dapat diterima. Dan hari ini Pak Dr. Ones John Tabo dan Dr. Ones Pahabol. Pasangan calon gubernur John Tabo mengatakan seluruh dokumen yang sudah diserahkan ke KPU telah dinyatakan lengkap. Dan jika mereka terpilih, akan ada tiga misa mereka untuk membangun Papua Pegunungan mulai dari adat, agama, dan pemerintah. Kami jadi daftar di KPU dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dengan tiga tungku, adat, agama, dan pemerintah. Dan penjabarannya adalah dalam salah satu pendidikan. Kenapa kita utamakan pendidikan? Kebodohan, kemiskinan yang kami pernah rasakan 40 tahun yang lalu, itu tidak boleh terbelenggu. Karena negeri ini akan dibangun oleh orang-orang yang terdidik. Selanjutnya, KPU Papua Pegunungan akan menyerahkan dokumen kedua pasangan calon kepada Majelis Rakyat Papua Pegunungan untuk memverifikasi keaslian data apakah kedua pasangan calon benar merupakan orang asli Papua. Stefanus Tarsi, Kompas TV Papua, Pegunungan.